Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita nak masak daging masak kari. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan ialah satu mangkuk daging yang dah dihiris halus, dua biji kentang, satu mangkuk kecil air daging, sedikit garam, satu kub ayam, satu paket rempah daging, satu mangkuk santan. Santan ni anggaran dalam RM2 kita pakai. Sedikit lada kering, bawang besar, bawang putih dan juga halia. Okey, sekarang kita nak blender bahan-bahan nak masak kari tadi. Bawang, bawang putih, halia semua kita masukkan. Lada kering. Dan juga serbuk kari. Kita pakai satu paket kecil. Masukkan sedikit air untuk kita blender. Kita kisar sampai dia halus. Sampai dia lumat eh. Minyak kita dah panas. Letakkan minyak sedikit dan panaskan. Kemudian kita tumiskan bahan yang kita dah blender tadi. Kita biarkan dia sekejap untuk biarkan dia garing dan pecah minyak. Okay, kari kita dah kering, dah garing sikit. Kita masukkan ubi kentang yang kita potong dengan potong potong seumpat. Lepas tu kita masukkan satu kub ayam. Sedikit garam. Dan juga air stok daging tadi. Air stok daging ni kita masukkan biar kari kita ada rasa lagi sedap lah. Orang cakap kalau letak air stok daging ke, kalau korang masak kari ayam, letak air stok ayam sikit. Okay, kita masak sampai dia mendidih, sampai ubi kentang kita ni empuk. Sementara ubi kentang kita empuk, kita masukkan santan. Kita gaul bagi sebati. Kari kita ni kita tak letak daun kari. Sebab rumah ni tak berapa gemar sangat. Kalau nak letak boleh. Tapi rumah ni tak cerewet lah makan apa yang ada. Bila kita gaul, kita masak sampai ubi kentang kita empuk. Ni daging yang kita hiris, yang kita dah rebus tadi. Kita hiris macam ni. Sementara kita tunggu ubi kentang kita empuk, baru kita masukkan daging lepas empuk kentang ni. Kari kita ni simple je. Tak ada sayur, tak ada daun kari. Tapi kalau mana yang nak tambah tu boleh je. Hari ni pun hari first day kita. Jadi ada sikit-sikit lah. Dapur kita pun tak adalah besar mana. Just simple. Okay, kita like green, so dapur kita pun kita buat green colour. Apa, memang ada malu-malu sikit lah sebab first day kan. Okay.
Mana yang tengok kita punya masak ni boleh try dekat rumah, boleh cuba. Mana tahu sedap, boleh ikut kan. Ni kari memang kita ikut style kita lah. Tak tahulah apa sedap ke tak, tapi korang boleh cuba. Okey, ubi kentang kita dah empuk. Kita masukkan irisan daging yang kita iris tadi. Okay, kita gaul, kita kacau bagi daging kita ni resap dengan rempah-rempah kari dia. Kalau macam tu agak kuah tu pekat, kita tambah air sikit. Okay. Tunggu dia mendidih lah. Kita tunggu dia mendidih sekejap. Okay, lauk kari kita dah masak. Jangan lupa lauk kari kita hari ini. Kari daging bersama kentang. Boleh cuba di rumah. Okay korang, sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa. Bye.